السلام عليكم. السلام. السلام عليكم. هاي جايز. هلو. هاي هاي. So malam ni ada aktiviti yang kita orang akan buat, segmen yang baru akan kita orang buat. Iaitu apa dia segmen dia? Reaction to deep web video. Okay. Hari ni kita buat segmen dia, aku bagi horror lah. Horror, okay. Kita orang akan bagi reaction kepada yang video yang Lina dia dah standby kan untuk kita orang. So first time lah tengok, first time reaction dia. Macam deep web ni, dia macam dark web juga. Tapi dia more to video-video yang bahaya, yang tak boleh tengok sangat. 18 tahun ke atas boleh lah tengok. Dia based on true story, ada based diorang edit ke apa tak tahulah. Tapi video dia kalau tengok pun boleh mimpi ngeri. So kita akan reaction, kita akan video, reaction video dia, okay? Sambil makan. Sebab kita orang belum dinner lagi, okay? So makan lah sambil reaction sambil makan, okay? Enjoy. Ni sekejap, video ni budak kecil dengan jin. Video masuk sikit dalam. Kerjaan ke apa? Tahu, macam budak biasa je kat taman. Dia tangkap tengah ni tengah sukan. Asal macam kau tangkap. Kenapa tu? Dia lompat-lompat. Kena rasuk. Eh, apa tu? Nampak? Nampak? Tak, kenapa aku ni? Tak suka ni. Kenapa ni? Kenapa ni? Kenapa ni? Seramnya. Serius. Aku tak sekejap. Aku tak seram naik berumah. Dia macam video sumpahan. Bimbing ngeri juga naik berumah. Nah. Sorry. Ayam ada. Saya makan juga. Saya makan dari cerita. Tak sus mah. Satu juta ni. Kenapa kita ambil romantiknya? Oh, tak sama kan? Ketang tu mana satu ni? Semua sama. Letak dah semua. Makan-makan. Oh, masuk dia. Sebenarnya konten dan video ni pun kadang kita tak faham juga. Ya, apa yang cuba dia sampaikan. So ada duit. Kayaknya macam nak bagi tahu benda tu ada lah akhirnya. Oh, rupanya. Sedangnya. Nangis darah tu ada. Wah. Tapi ni macam kita tak tahu apa yang dia nak cuba sampaikan. Oh. Kalau tak, kalau lemah semangat, jangan tengok. Okay. Okay, tip. So duit. Saya rokok. Seriously. Tak apa, dia cuba sampaikan. Tak ada tempat. Apa dia nak buat ni? Soalnya duit bukan segala-galanya, maybe. Dan kita akan tua. Yang kita akan mati.
So, aku tahu maksud dia apa. Nah, duit tu dia sebenarnya nak beli ganja. Itu tu kot. Dia ada mampus. Seriously? Aku rasa lah. What lah? Tak ambil lagi. Fuck, pusing mata. Alright? Nah, aku rasa macam edit lah. Dia reaction horror lah. Tapi macam santai gila, brother. Oh. Ini macam cerita kalau biasa tengok round turn tau. Round turn. Dia ni zombie, macam zombie-zombie je jahit tu. Kenapa dia maksud dia apa? Maksudnya mulut jangan celupah hangat? Apa sebenarnya dia cuba sampaikan? Tenang, tenang. Mengganggu betul. Maksud dia hidup pasti akan mati. Itu adalah basic. K.O. Ini sangat jujur lagi. Oh, duit-duit. Kalau duit, harta tak boleh bawa. Ke mati. Yes, geng. Dia makan duit betul macam duit rasuah. Walaupun duit tu kau pakai banyak mana pun, kau tinggal ke apa ke kau keep, duit tu takkan bakal mati. Ni ada cerita, duit tu akan keluar balik. Dia pergi mana-mana ni. Dia takkan ikut kau masa kubur. Ni macam makan duit rasuah. And then dapat. Oh, maksudnya ni? Mesti ada ni. Ni annoying betul. Apa ni? Orang ke? Apa tu? Dia cakap pasal apa ni? Oh, okay, macam Spanyol. Spanyol ni. Experience. Experiment. Spanyol? Jadi Spanyol ke Rusia? What the... Orang ke tu? Macam rangka je kecukupnya. Macam-macam lah orang putih buat eksperimen. Rangka tu? Nak tahu kebenaran? Tak, dia punya bentuk dia ni ke bawah kepala dia ni. Oh, apa-apa. Kepala dia besar pada kecil. Kira-kira macam orang pramatan. Oh. Oh, dia ni tak ada? Haa. Oh, ni. Dia pergi mana, siap? Sumpah. Eh! Kuku! Allah! Eh! Milu! Dia cabut kuku dia. Dia susun balik, siap. Dia cabut. Oh my god. Sakit dah terasa kuku aku. Dia cabut kuku dia, siap. Why? Oh ni dia tadi tu eh. Macam kata rasuk lah. Bukan, bukan. Ini macam orang kata orang tak sakit ke? Macam kenapa ni? Rasuk lah maksudnya. Tapi ada juga yang macam carnivore ke tu yang jenis carnivore? Carnivore ni makan orang tu. Kan ada jadi apa tu?
so. So ni true story lah. Dia macam ni lah cerita Exorcist Emily Rose. The Exorcist. Exorcist seram. Emily Rose. Aku tengok badan dia. Cerita betul. Wih. Exorcist paling cerita seram. Yo. Oh. Astagfirullahalazim. Oh. Ini real ke? Aku tak ni real lah. Kenapa dia buat macam ni? Ya, aku rasa dia motor ni dia kena rasuk. Motor dia di sini. Dia macam kena rasuk ke atau something suruh dia. What? Dia macam pegang ni dia macam tu. Waktu macam kau tahu macam dia seksa diri dia sendiri, you know? Dia macam seksa diri dia sendiri. Dia pilih objek kan ni. Oh my god. Pembunuh dia. Pembunuh. Dia kata, okay, the real. Oh, okay. That's it. Okay, guys. A lot of us think itu adalah yang pendek lah reaction yang kita tengok. Dia macam orang mungkin zaman-zaman dulu punya orang jenis pakai ritual-ritual ataupun zaman sekarang pun kalau ikutkan benda-benda macam ni pun ada je kan. Orang macam-macam semua orang pun ada buat-buat masuk itu masuk ini itu semua ada. Cuma kalau yang macam lebih erotik, exotic macam ni macam jenis macam kalau tengok cerita jenis sendiri kelas sendiri nak bunuh ni itu macam macam dia rasuk lebih kepada macam spiritual dia, dia punya evil devil dia pakai jin je ataupun dia spirit dia kayaknya spirit orang soul putih dia lah. Spirit orang putih dia lain dia punya soul dekat macam-macam devil. Macam-macam kalau biasa tengok cerita orang putih yang jenis seram-seram memang lagi real gila okay. Dia punya cara dia orang spiritual tu lagi pelik daripada seram kita bang. Punya orang macam biasa orang Malaysia orang kita buat benda-benda ngarut kan. So tu macam scary gila okay. Dia okay. Diselit pengajaran lah kat situ. Janganlah buat benda-benda macam tu. Ngarut lah. Tahu bunuh orang, buat orang masuk neraka oi, buat masuk neraka. Tak tahu lah. Seram lah. Okay guys, next nanti kita akan reaction lagi next horror. Ding ding. Hi gang, don't forget to like and subscribe. Yay.